Satu, dua, tiga. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sejahtera bagi kita semua. Dihormati Pak Am, seluruh pengurus MPC, para atlet, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik hadir di sini. Selamat pagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kondisi COVID kita masih bisa olahraga, kita masih bisa memberikan kesehatan. Jangan lupa salawat, kita salawat kepada teman-teman kami yang bisa berada di tempat yang jiwa dan masyarakat. Jadi hari ini saya diundang sama Pak Am. Pak Am ini orang tua saya. Amin. Ada amin dengan orang orang tua ya. Jadi saya sekalian menyampaikan hari ini, saya tahu anggaran di PC kemarin di Kota Medan itu kurang dari 1,3 juta, tahun ini terus 50 juta. Itu yang kita sangat menyayangkan, itu sudah 3 kali kita sebutkan itu ke Dinas Pemuda Olahraga, harus bisa lebih tinggi lagi. Tapi dalam hal ini kami juga sedang menyusun peraturan daerah tentang olahraga. Dan dalam peraturan daerah itu saya pribadi sudah memasukkan poin pertama, untuk disabilitas harus mendapatkan kesejahteraan lebih. Kalau bisa ada uang pensiunnya. Ini yang kita sampaikan di dalam peraturan daerah tersebut. Di sisi lain ada juga fasilitas seperti BPJS dan lain sebagainya, dan juga pekerjaan kita minta untuk alih agar berprestasi. Ini masih belum berjalan sepertinya di Kota Medan, seperti di kota-kota lainnya. Agar berprestasi ini harus kita hargai, bukan hanya dengan penghargaan, bukan hanya dengan piala, tapi juga dengan pekerjaan yang bisa mensejahterakan warga itu. Dan ini kami sudah melihat di beberapa kota lain sudah berjalan. Tapi di Medan sendiri sepertinya belum dijalankan seperti di kota lain. Sebenarnya sudah ada jalur khusus untuk jadi PNS. Tiap ada pembukaan, suatu prestasi itu sudah ada jalur khusus. Tapi itu tidak berjalan, dan kemarin kami membawa Dinas Pemuda Olahraga ke Kementerian Kemenpora untuk mempertanyakan bagaimana cara mengklaim PNS bagi atlet yang berprestasi, dan sudah diberikan jalurnya. Memang ada ujian, tapi tidak ada nilai yang harus diikuti karena dia sudah ada jalurnya. Begitu juga untuk atlet berprestasi di Kota Medan, harusnya mendapat jalur minimal honorer di Kota Medan. Itu yang kami minta dalam peraturan daerah, selain dengan kesejahteraan yang kalau bisa setelah pensiun atau tidak lagi, maka dia bulanlah harus diberikan. Adalah kalau belum tidak besar tapi ada. Jadi prestasi itu tidak hanya dibawa sampai setelah apa kompetisi. Jangan setelah kompetisi saja baru kita bilang ini berprestasi. Setelah selesai semua, karena yang berprestasi yang membawa nama Kota Medan harus dihargai oleh pemerintah Kota Medan. Jadi ini kami mohon dukungannya untuk bisa kita masukkan ke dalam peraturan daerah. Kenapa? Karena selama ini kami minta tidak dilaksanakan. Kalau kita sudah masukkan ke peraturan, maka wajib untuk dilaksanakan. Jadi beberapa poin yang mungkin yang kami sampaikan, tapi dalam kesempatan ini boleh paham. Kalau ada masukan dari abang-abang di sini boleh, sehingga kita bisa menambah poin-poin nanti di peraturan daerah tentang olahraga. Saya
kalian kita bertanya, artinya masukan apa saja yang mungkin terlewati selama kami menyusun itu, tolong disampaikan hari ini karena ini kesempatan kita. Peraturan daerahnya sudah mau finalisasi, karena kalau untuk revisi pasti lama lagi. Ini kesempatan kita termasukkan apa yang menjadi aspirasi kita. Ya, saya mungkin itu paham, kalau ada yang baik yang saya sampaikan hari ini, semuanya ada Allah SWT. Kalau ada yang tidak baik, pasti dari saya kepada abang-abang, jadi orang tua saya semua, saya mohon maaf, kalau Allah saya mohon ampun. Apabila tapi selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua saya Bapak Abdillah DPD Kota Medan Partai Nasdem yang mana telah mendukung selama NPC pangkat dari pertama sampai ke 13. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Abdillah di Ridho Allah Subhanahu wa taala dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, ada pemasukan? Ada kira-kira masukan? Masukan.